Pemirsa, guna membangun ekonomi masyarakat daerah, Garda Raja Wali Perindo atau puluhan ekor kambing diberikan kepada warga kurang mampu di Blora, Jawa Tengah. Ya, upaya ini dilakukan agar warga Blora dapat mengembangkan kambing lebih bermanfaat. Garda Raja Wali Perindo, Green, kembali menyerahkan hewan ternak kambing dalam membangun ekonomi masyarakat daerah. Sebanyak 50 ekor kambing diberikan kepada warga tidak mampu di 16 kecamatan se-Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Bantuan tersebut dilakukan agar warga Blora dapat mengembangkan kambing lebih bermanfaat. Kita mendapat bantuan kambing, tentunya akan saya pelihara sebaik-baiknya dan mudah-mudahan bantuan kambing ini bisa berkembang bagus. Program kambing ini kita harapkan warga Blora mampu meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan visi misi dari Partai Perindo itu sendiri. Selain itu, partai politik yang diketuai oleh Haritanu Sudibyo ini juga membagikan 510 bibit tanaman kelor kepada warga. Tanaman tersebut dipercaya bisa mengobati beragam penyakit. Kita akan kita kembangkan khususnya untuk masyarakat sekitar lingkungan saya dan umumnya untuk masyarakat banyak. Diharapkan dengan bantuan tersebut, masyarakat Indonesia dapat bangkit dari keterpurukan untuk mandiri mengembangkan usaha yang lebih bermanfaat, baik bagi keluarga maupun masyarakat di sekitarnya. Dari Blora, Jawa Tengah, Tim Liputan MNC Media, laporkan.